kala, di negeri yang tandus dan penuh pergulatan, bangsa Israel menjalani perjalanan panjang menuju tanah yang dijanjikan Tuhan kepada mereka. Setelah bangsa ini melewati peristiwa-peristiwa besar seperti pembebasan dari Mesir dan penyerahan hukum Taurat di Gunung Sinai, mereka akhirnya menjejakkan kaki di tanah Kanaan. Namun, perjalanan mereka tidak berhenti di situ. Mereka menghadapi tantangan baru, memantapkan iman di tengah godaan penyembahan berhala, membangun komunitas yang setia pada Tuhan, serta menemukan sosok pemimpin yang benar-benar mampu memimpin bangsa. Setelah Musa, pemimpin besar mereka, wafat, tongkat kepemimpinan jatuh ke tangan Yosua, muridnya yang tangguh. Dialah yang mengantar mereka masuk ke tanah Kanaan. Setelah masa Yosua berakhir, bangsa Israel memasuki masa tanpa pemimpin tetap, sehingga Tuhan memilihkan para hakim, tokoh-tokoh yang bertugas sebagai pemimpin karismatik yang membimbing umat ketika mereka terancam oleh musuh-musuh dari luar. Kisah para hakim ini diturunkan dari generasi ke generasi dalam bentuk cerita lisan dan mulai dicatat sebagai bagian pertama dari kitab Nevi'im, yakni kitab hakim-hakim. Pada masa berikutnya, ketika bangsa Israel mendambakan seorang raja, Tuhan mengutus Nabi Samuel untuk mengurapi Saul, yang menjadi raja pertama Israel. Namun, ketidaktaatan Saul membuat Tuhan menolaknya dan memilih Daud sebagai penggantinya. Kisah para raja ini, mulai dari Saul hingga Daud dan Salomo, menjadi bagian penting dari sejarah Israel yang dicatat dengan teliti. Kitab 1 dan 2, Samuel serta kitab 1 dan 2, raja-raja pun disusun untuk mengabadikan peristiwa-peristiwa besar ini dan untuk mengingatkan generasi-generasi mendatang akan pelajaran dari kehidupan para pemimpin mereka. Pada masa-masa yang penuh perubahan ini, Tuhan juga mengutus para nabi sebagai perantara antaranya dan bangsa Israel. Para nabi menyampaikan pesan-pesan peringatan, penghiburan, dan nubuat yang sangat penting bagi kehidupan spiritual Israel. Salah satunya adalah Nabi Elia yang dengan gagah berani menghadapi Raja Ahab dan Ratu Izebel yang membawa penyembahan Baal ke tengah bangsa Israel. Kisah Elia penuh dengan mukjizat dan peristiwa menegangkan yang menegaskan kekuasaan Tuhan atas segala dewa palsu. Para murid Elia, termasuk Elisa, melanjutkan tugas nabi di Israel Utara, melawan penyembahan berhala dan menyampaikan pesan Tuhan. Kisah-kisah mukjizat dan perjuangan para nabi ini juga menjadi bagian dari kitab Nevi'im. Seiring berjalannya waktu, masa-masa penuh tantangan datang menghampiri Israel. Nabi Yesaya dan Yeremia diutus Tuhan untuk memperingatkan bangsa itu agar bertobat, mengingatkan mereka akan konsekuensi dari ketidaktaatan. Yeremia secara khusus menyaksikan masa-masa terakhir kerajaan Yehuda sebelum jatuh ke tangan Babel. Ketika bangsa Israel akhirnya dibawa ke pembuangan di Babel, mereka mengalami kehilangan besar dan mulai merindukan Tuhan yang pernah memimpin mereka dengan penuh kasih. Dalam masa sulit ini, Nabi Yehezkiel yang berada di Babel menyampaikan penghiburan dan janji pemulihan dari Tuhan, menyalakan kembali harapan bagi Israel. Penyusunan kitab Nevi'im terjadi secara bertahap, mengikuti perjalanan sejarah bangsa ini. Dari kisah penaklukan Yosua hingga nubuat-nubuat para nabi besar dan kecil, kitab Nevi'im menjadi saksi perjalanan panjang bangsa Israel dalam memahami kehendak Tuhan dan menghidupi iman mereka. Kitab ini dengan segala kisah, nubuat, dan pengingatnya terus diwariskan dari generasi ke generasi sebagai panduan yang tetap hidup dan bermakna bagi bangsa Israel hingga hari ini. Kitab Nevi'im adalah bagian kedua dari Tanakh atau Alkitab Ibrani yang berisi tentang kisah para nabi Israel dan Yudea, serta peristiwa-peristiwa penting yang dialami bangsa Israel setelah memasuki tanah Kanaan hingga masa pembuangan di Babel. Berikut beberapa tokoh dan peristiwa penting yang terkait dengan kitab Nevi'im. 1. Yosua, Yehoshua. Dalam kitab Yosua, ia memimpin bangsa Israel memasuki tanah Kanaan dan melakukan penaklukan berbagai kota. Yosua adalah tokoh utama yang menggantikan Musa, membawa bangsa Israel ke tanah perjanjian setelah keluar dari Mesir. 2. Hakim-hakim. Kitab Hakim-hakim, Shoftim, menceritakan para pemimpin, hakim, Israel yang diangkat oleh Tuhan untuk membebaskan bangsa Israel dari penindasan musuh. Beberapa hakim terkenal adalah Deborah, Gideon, dan Simson yang memimpin dengan hikmat, tetapi juga mengalami berbagai konflik internal. 3. Samuel. Tokoh penting dalam kitab 1 dan 2. Samuel adalah nabi sekaligus hakim terakhir Israel. Ia menjadi tokoh yang mengurapi raja pertama Israel, Saul, dan kemudian Daud, yang dianggap sebagai raja terbesar dalam sejarah Israel. 4. Saul. Sebagai raja pertama Israel, Saul awalnya mendapat dukungan Tuhan, tetapi karena ketidaktaatannya, Tuhan menolaknya sebagai si raja. Kisahnya termuat dalam 1 Samuel, dan menjadi latar belakang naiknya Daud sebagai penerusnya. Lima, Daud. Salah satu tokoh paling terkenal, Daud adalah raja kedua Israel yang disebut sebagai orang yang berkenan di hati Tuhan. Kisahnya meliputi peperangan, persahabatan dengan Yonatan, serta konflik dengan Saul. Daud juga menjadi simbol mesianik dalam tradisi Yahudi. 6. Elia, Eliahu, dan Elisha. Nabi Elia dan Elisa adalah nabi besar di kerajaan Israel Utara yang melawan penyembahan berhala dan penindasan oleh raja-raja seperti Ahab dan Izebel. Kisah mereka penuh dengan mukjizat dan tindakan keras terhadap penyembahan berhala Baal. 7. Yesaya, Yeshayahu. Nabi Yesaya adalah tokoh utama dalam kitab Yesaya. Ia menyerukan pertobatan kepada bangsa Yehuda dan memperingatkan akan kehancuran jika mereka tidak kembali kepada Tuhan, sekaligus menyampaikan nubuat mesianik tentang kedatangan seorang hamba Tuhan. Yeremia, Yirmiyahu. Nabi Yeremia yang dijuluki Nabi yang meratap, terkenal karena peringatannya tentang kehancuran Yerusalem dan peringatan keras bagi bangsa Israel jika mereka tidak bertobat. Ia mengalami banyak penolakan dan penderitaan. 9. Yehezkiel. Yehezkiel bernubuat saat bangsa Israel berada dalam pembuangan di Babel. Melalui visinya, ia menyampaikan harapan akan pemulihan Israel serta pembangunan kembali Bait Suci. Peristiwa pembuangan di Babel. Salah satu peristiwa besar dalam kitab Nevi'im adalah jatuhnya Yerusalem dan pembuangan bangsa Israel ke Babel pada tahun 586 sebelum Masehi, yang menjadi momen refleksi bagi bangsa Israel. Ini digambarkan dalam tulisan Yeremia dan Yehezkiel sebagai masa pertaubatan dan pembaharuan iman. Kitab Nevi'im sangat penting dalam sejarah dan teologi Israel, menggambarkan hubungan dinamis antara Tuhan dan umatnya melalui para nabi dan raja. Dalam Islam, kitab Nevi'im, kitab para nabi, diakui sebagai bagian dari wahyu yang diturunkan kepada para nabi Bani Israel, walaupun tidak disebut secara spesifik sebagai satu kitab bernama Nevi'im. Islam mengakui bahwa Tuhan telah menurunkan wahyu-wahyu kepada nabi-nabi sebelum Nabi Muhammad, termasuk Taurat yang diberikan kepada Nabi Musa, Moses, dan Zabur kepada Nabi Daud, David. Sementara itu, Nevi'im adalah bagian dari Alkitab Ibrani yang mencakup kisah-kisah dan ajaran para nabi lainnya, seperti Yosua, Yusha dalam Islam, Samuel, Syamuil, Elia, Ilyas, Elisa, Ilyasa, Yesaya, Isaya, dan Yeremia, Irmiya, serta nabi-nabi lainnya yang juga dikenal dalam Islam. Pandangan Islam tentang nabi-nabi dalam Nevi'im. Islam menghormati banyak nabi yang kisahnya ada dalam kitab Nevi'im. Mereka dianggap sebagai utusan Tuhan yang membawa pesan kebenaran dan peringatan bagi umatnya. Meskipun teks asli wahyu-wahyu tersebut dipandang telah mengalami perubahan dari bentuk aslinya. Berikut beberapa nabi dalam kitab Nevi'im yang juga dihormati dalam Islam. Pertama, Yosua, Yusha bin Nun. Dalam tradisi Islam, Yusha bin Nun adalah tokoh penting yang memiliki peran besar setelah Nabi Musa wafat. Sebagai penerus Musa, ia bertugas memimpin Bani Israel memasuki tanah yang dijanjikan, sebuah perjalanan panjang yang penuh dengan tantangan dan cobaan. Kisahnya, meskipun tidak dituliskan dengan terperinci dalam Al-Quran, memiliki tempat dalam riwayat Islam dan dianggap selaras dengan kisah-kisah dalam kitab Nevi'im. Di sebuah lembah sunyi, Yusha bin Nun berdiri di antara Bani Israel yang penuh harap dan kebimbangan. Setelah Musa meninggalkan mereka, bangsa ini merasa kehilangan pemimpin besar yang menjadi penghubung mereka dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari itu, Yusha berusaha menenangkan mereka. "Yusha, bagaimana kita akan menghadapi musuh-musuh di tanah Kanaan? Apakah kita sanggup mengalahkan mereka tanpa Nabi Musa?" tanya seorang pria tua dengan wajah penuh keraguan. Yusha menatapnya, senyumnya lembut namun penuh keyakinan. Allah Subhanahu wa Ta'ala bersama kita, katanya mantap. Bukankah Musa telah mengajarkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita? Selama kita berserah dan berpegang teguh padanya, kemenangan ada di tangan kita. Orang-orang itu terdiam, sebagian besar dari mereka merasa terbakar semangatnya. Yusha melanjutkan, "Mari kita teruskan langkah ini dengan tawakal. Kita tidak berjalan sendirian." Setelah perjalanan panjang, tibalah mereka di depan tembok besar kota pertama di Kanaan. Kota ini dijaga oleh pasukan yang kuat, dan bagi sebagian orang, tembok itu tampak seperti rintangan yang tidak bisa dilalui. Namun Yusha tidak gentar. Di hadapan rakyatnya, ia mengangkat tangan dan berseru, "Kita akan mengelilingi kota ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama 7 hari kita akan berbaris mengitari kota, dan pada hari terakhir, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menunjukkan kekuasaannya." Di tengah keraguan yang melanda sebagian besar dari mereka, Yusha berbisik dalam doanya, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, berilah kekuatan pada umat ini agar mereka dapat melihat tanda kekuasaan-Mu, seperti yang Engkau janjikan pada Musa." Orang-orang itu mulai berjalan mengelilingi kota sesuai dengan perintah Yusha. Pada hari ketujuh, saat mereka berteriak memuji kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, tembok kota itu pun runtuh. Semua orang terpana, menyaksikan apa yang tak pernah mereka bayangkan. Mereka menatap Yusha dengan penuh takjub. Seorang anak muda mendekatinya dan berkata, "Benarkah ini kuasa Allah Subhanahu wa Ta'ala? Apakah ini tanda bahwa kita akan benar-benar mewarisi tanah ini?" Yusha menepuk bahunya. "Inilah tanda bagi kita semua bahwa kita tidak sendiri. Selama kita patuh dan mengikuti jalannya, Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita." Setelah berhasil memasuki tanah Kanaan dan membagi wilayah kepada suku-suku Israel, Yusha mulai menua. Di suatu hari, ia berkumpul bersama orang-orangnya dan memberi mereka pesan yang penuh hikmah. "Ketahuilah," katanya kepada mereka, "kemenangan yang kita capai ini bukanlah milik kita. Ini adalah berkat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menepati janjinya kepada kita. Jangan pernah berpaling darinya, dan jangan sekali-kali mengikuti jalan-jalan yang akan membawa kalian jauh darinya." Seorang pemuda menyela, "Yusha, apakah engkau akan meninggalkan kami seperti Musa meninggalkan kita?" Yusha tersenyum, wajahnya menunjukkan kebijaksanaan yang dalam. Setiap pemimpin hanyalah manusia, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah pemimpin sejati kita. "Aku mungkin tak akan selalu di sini, tetapi jika kalian tetap bertawakal kepadanya, Dia akan mengirimkan petunjuk dan kekuatan yang kalian butuhkan." Setelah pertemuan itu, Yusha bin Nun meninggalkan mereka dengan penuh keyakinan bahwa ia telah menanamkan kepercayaan yang kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di hati umatnya. Kisah Yusha bin Nun dalam Islam ini menunjukkan keteguhan iman, keberanian, dan kepatuhannya pada petunjuk ilahi, serta mengingatkan kita bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan jalan bagi mereka yang percaya. Kedua, Daud. Dalam Al-Quran, Daud disebut sebagai seorang nabi, sekaligus raja yang diberi kitab Zabur, Mazmur. Ia dikenal sebagai sosok yang bijaksana dan pemimpin yang saleh, dengan kisah hidup yang memberikan banyak pelajaran bagi umat Islam. Di zaman dahulu, di tengah pegunungan dan lembah yang hijau di Palestina, hidup seorang pemuda bernama Daud, seorang gembala sederhana dari keluarga kecil yang tinggal di Bethlehem. Pemuda ini dikenal memiliki hati yang ikhlas dan suara yang indah. Dalam kesederhanaannya, Daud memiliki iman yang kokoh, dan itulah yang kelak membawa takdir besar dalam hidupnya. Pada suatu hari, Raja Talut, Saul, dari bangsa Israel mengumpulkan rakyatnya. Mereka dalam bahaya besar karena pasukan Filistin yang ganas telah mengepung mereka. Di antara prajurit Filistin berdiri seorang raksasa yang dikenal sebagai Jalut, Goliat. Jalut adalah sosok yang ditakuti, bertubuh besar dan kuat, membuat prajurit Israel gentar setiap kali melihatnya. "Siapakah yang akan berani menghadapi Jalut ini?" tanya Talut pada pasukannya, suaranya penuh keputusasaan. Tidak ada seorang pun yang menjawab, hingga tiba-tiba Daud, seorang pemuda sederhana yang tidak dikenal, maju ke depan. "Aku akan melawan Jalut," kata Daud dengan suara mantap. Talut memandangnya dengan heran. "Engkau, Daud, engkau hanya seorang gembala muda. Jalut adalah prajurit yang telah bertahun-tahun berperang," kata Talut, mencoba meyakinkan Daud untuk mengurungkan niatnya. Daud tersenyum. "Raja, aku memang seorang gembala, tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberiku kekuatan. Ketika singa atau beruang menyerang domba-dombaku, aku memukul mereka hingga jatuh. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang melindungi aku saat itu, dan aku yakin Dia akan melindungi aku kali ini." Melihat keyakinan Daud, Talut akhirnya mengizinkannya maju ke medan perang, meskipun hatinya masih penuh dengan rasa cemas. Di hadapan Jalut yang menakutkan, Daud berdiri dengan keyakinan yang tak tergoyahkan. Jalut tertawa mengejek ketika melihat Daud yang kecil dan tanpa baju zirah atau pedang besar. "Apakah ini prajurit yang kau kirim untuk melawanku, Talut?" teriak Jalut dengan tawa kasar. "Hanya seorang bocah penggembala." Namun, Daud menjawab dengan tegas, "Engkau datang kepadaku dengan pedang dan tombak, tetapi aku datang kepadamu dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan semesta alam. Dia akan memberikan kemenangan ini kepada kita hari ini." Tanpa ragu, Daud mengangkat ketapelnya, mengambil sebuah batu, dan melemparkannya tepat ke dahi Jalut. Batu itu meluncur dengan cepat, menembus dahi sang raksasa, hingga Jalut jatuh ke tanah tak berdaya. Pasukan Filistin yang melihat itu menjadi panik dan melarikan diri. Daud menjadi raja dan nabi. Atas keberaniannya, Daud diangkat oleh Talut menjadi prajurit yang dihormati. Namun, perjalanan Daud tidak berhenti di sana. Dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, ia kelak menjadi raja Israel setelah Talut. Daud memimpin dengan kebijaksanaan dan iman yang kuat. Allah Subhanahu wa Ta'ala memberinya hikmah dan ketenangan, dan juga menurunkan kepadanya kitab Zabur, Mazmur, yang penuh dengan pujian-pujian indah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di istananya, Daud sering duduk merenung, mengalunkan ayat-ayat Zabur dengan suara yang merdu. Orang-orang yang lewat bisa mendengar keindahan suara Daud, dan hati mereka pun tersentuh. Suatu hari, salah seorang penasihatnya berkata, "Wahai Daud, engkau adalah raja besar yang telah menundukkan musuh-musuh Israel dan mendamaikan rakyat. Dari mana engkau mendapat kekuatan seperti ini?" Daud tersenyum dan menjawab, "Aku hanyalah hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semua kemenangan dan kebijaksanaan ini hanyalah miliknya. Setiap kali aku memimpin atau memutuskan perkara, aku mengingat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah raja di atas segala raja, dan aku hanya seorang hamba yang harus berusaha berlaku adil." Daud memimpin dengan hati yang penuh ketulusan dan senantiasa menjaga keadilan. Ia dikenal sangat bijaksana dalam menyelesaikan berbagai masalah di antara rakyatnya. Menjelang akhir hidupnya, Daud mewariskan kerajaan kepada putranya, Sulaiman, Solomon, yang juga dikenal sebagai seorang nabi yang bijaksana. "Anakku," pesan Daud suatu hari, "ingatlah selalu bahwa kekuasaan hanyalah amanah. Jangan pernah sombong dan jangan pernah lupa untuk selalu memohon petunjuk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam setiap keputusan yang engkau buat." Kisah Nabi Daud dalam Islam menunjukkan bahwa keberanian, keteguhan iman, dan keadilan adalah ciri khas seorang pemimpin sejati. Dengan keyakinannya pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Daud mampu menundukkan musuh-musuh yang kuat, namun tetap rendah hati dan selalu ingat bahwa semua keberhasilannya adalah karena kehendaknya. Ketiga, Elia, Ilyas, dan Elisa, Ilyasa. Keduanya adalah nabi yang dikenal dalam Islam dan dianggap sebagai utusan Tuhan yang gigih dalam mengajak umat mereka untuk menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala dan meninggalkan penyembahan berhala. Di dataran tinggi wilayah Palestina, hidup seorang nabi yang dikenal penuh keteguhan dan keberanian dalam mengajak umatnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namanya adalah Nabi Ilyas, Elia, sosok yang selalu menyeru Bani Israel agar meninggalkan penyembahan berhala. Pada masa itu, bangsa Israel banyak yang telah berpaling dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan menyembah patung Baal, sebuah berhala yang dipuja oleh kaum musyrik di sana. Mereka tersesat di bawah pengaruh raja mereka yang lalim, seorang pemimpin yang memperkenalkan penyembahan Baal di seluruh negeri. Ilyas, dengan tekad yang kuat, memanggil para pengikut Baal untuk berkumpul. "Mengapa kalian berpaling dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang menciptakan langit dan bumi, kepada berhala yang tak bisa memberi manfaat, serunya di hadapan mereka. Salah satu pemuka Baal menjawab dengan sombong, "Kami percaya pada kekuatan Baal dan tidak ada yang bisa menandingi kekuasaannya di bumi ini." Mendengar itu, Ilyas menantang mereka. "Baiklah, jika demikian, mari kita buktikan siapa yang benar. Siapkan dua altar, satu untuk Baal, satu untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu mintalah Tuhan kalian untuk menurunkan api dan membakar persembahan kalian. Jika Baal benar-benar berkuasa, ia akan menjawab kalian." Para pengikut Baal pun setuju dan mempersiapkan altar mereka. Namun, meskipun mereka berseru dengan keras sepanjang hari, tak ada tanda-tanda dari Baal. Altar mereka tetap dingin dan sunyi. Ketika giliran Ilyas, ia mengangkat tangannya ke langit, lalu berdoa dengan penuh keyakinan, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tunjukkan kepada mereka bahwa Engkaulah Tuhan yang sebenarnya." Seketika itu juga, api turun dari langit, membakar persembahan di altar Ilyas. Orang-orang yang melihatnya tersentak kaget, dan sebagian mulai sadar bahwa Baal hanyalah berhala tak berdaya. Setelah bertahun-tahun berdakwah, Ilyas merasa bahwa misinya sudah hampir selesai. Ia mendekati muridnya yang paling setia, seorang pemuda bernama Elisa, yang selalu menemaninya dan mengikuti ajarannya. "Elisa," kata Ilyas suatu hari, "tugasku hampir selesai. Setelah ini, Engkaulah yang akan melanjutkan dakwah ini kepada Bani Israel." Elisa terkejut, namun ia menunduk penuh hormat. "Guru, bagaimana aku bisa melanjutkan tugas ini? Aku hanya seorang pemuda yang tidak sekuat engkau." Ilyas menepuk pundaknya dengan penuh kasih. "Ingatlah, kekuatan tidak datang dari dirimu sendiri, melainkan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika engkau bersandar kepadanya, Dia akan memberimu kekuatan yang lebih dari cukup." Tak lama setelah itu, Ilyas diangkat ke langit, meninggalkan umatnya dan memberikan tongkat kepemimpinan kepada Elisa. Elisa meneruskan tugas gurunya dengan penuh kesungguhan. Ia dikenal sebagai nabi yang berwibawa dan melakukan banyak mukjizat dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, seperti menyembuhkan orang sakit dan memberikan pertolongan kepada orang yang membutuhkan. Seperti gurunya, Elisa juga menghadapi banyak penolakan dan ejekan dari orang-orang yang masih terpengaruh penyembahan berhala. Namun, ia tidak gentar. Suatu hari, sekelompok pemimpin kaum datang kepadanya dan mengejek, "Wahai Elisa, mengapa engkau masih berusaha mengubah kami? Bukankah Baal sudah cukup bagi kami?" Elisa menjawab dengan sabar, "Apakah Baal pernah mendengar doa kalian? Apakah ia mampu memberikan hidup atau mengambilnya? Tuhan yang sebenarnya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang memberikan kita kehidupan dan yang akan membangkitkan kita kelak." Beberapa orang mulai tergugah oleh kata-kata Elisa, namun masih banyak yang tetap membangkang. Meskipun demikian, Elisa tak pernah menyerah. Ia terus mengingatkan umatnya akan kebenaran dan mengajak mereka kembali ke jalan yang lurus. Menjelang akhir hidupnya, Elisa memanggil murid-muridnya untuk memberikan nasihat terakhir. "Ingatlah," kata Elisa, "bahwa setiap nabi adalah manusia biasa, tetapi pesan yang kita sampaikan berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan pernah meninggalkan kebenaran, meski dunia ini menawarkan banyak godaan. Berpegang teguhlah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena hanya Dialah tempat kita bersandar." Para muridnya mendengarkan dengan penuh haru, berjanji untuk melanjutkan perjuangan Elisa dan Ilyas dalam menyeru umat menuju kebenaran. Kisah Nabi Ilyas dan Elisa dalam Islam adalah kisah tentang keteguhan iman dan perjuangan tanpa henti. Meskipun menghadapi kesulitan besar, keduanya tetap setia pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, memberi teladan keberanian dan kesabaran bagi generasi yang datang setelah mereka. Keempat, Yesaya, Izayah, dan Irmiya. Walaupun tidak semua ulama sepakat mengenai status Yesaya dan Yeremia sebagai nabi dalam Islam, beberapa sumber dan tafsir Islam menganggap mereka sebagai tokoh yang memiliki kedudukan penting dan mungkin diutus sebagai pembawa peringatan bagi kaum Israel. Pada masa kerajaan Israel yang penuh dengan ketidaktaatan dan kezaliman, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus nabi-nabi sebagai pembawa peringatan, menyeru umat untuk kembali ke jalan yang benar. Dua di antara mereka adalah Yesaya, Izayah, dan Yeremia. Irmiya, nabi-nabi yang penuh keteguhan, yang menghadapi tantangan dan cobaan demi menyampaikan pesan ilahi kepada Bani Israel. Yesaya adalah seorang nabi yang hidup pada masa ketika bangsa Israel semakin jauh dari ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia dikenal sebagai nabi yang tegas dan penuh kasih, yang selalu berusaha mengingatkan kaumnya agar tidak tergoda dengan penyembahan berhala dan perbuatan maksiat yang meluas. Suatu malam, ketika Yesaya sedang merenung dalam kesunyian, ia merasakan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memanggilnya. "Yesaya, engkau aku pilih untuk mengingatkan kaum ini. Sampaikan kepada mereka bahwa mereka harus bertobat, atau hukumanku akan datang pada mereka." Terdengar suara lembut namun penuh wibawa. Yesaya menundukkan kepala, hatinya bergetar dengan rasa takut sekaligus penuh taksim. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, aku hanyalah hamba yang lemah. Bagaimana aku bisa mengubah hati kaum yang keras ini?" Suara itu menjawab, "Engkau hanya menyampaikan peringatanku. Tidak perlu takut karena aku akan mendampingi setiap langkahmu." Dengan keimanan yang teguh, Yesaya memulai tugasnya. Ia berdiri di depan para pemuka dan rakyatnya, menyerukan pertobatan. "Wahai kaumku, kalian telah menyimpang dari jalan Tuhan. Kembalilah kepadanya sebelum kemurkaannya datang. Janganlah kalian mendurhakai Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kehidupan dan berkah kepada kita." Namun, banyak yang menentang Yesaya, mencemoohnya, dan bahkan mengancamnya. Seorang pemimpin Israel berkata dengan sombong, "Siapakah engkau, Yesaya, hingga berani menghakimi kami? Kami telah hidup dengan cara kami sendiri, dan kami baik-baik saja." Yesaya menjawab dengan suara tegas, "Aku bukan siapa-siapa, hanya penyampai pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kalian tidak mau mendengarkan, maka bersiaplah menghadapi akibat dari kedurhakaan kalian." Setelah Yesaya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus Irmiya untuk melanjutkan tugas berat ini. Pada masanya, Israel semakin dekat dengan kehancuran akibat kezaliman dan kelalaian mereka. Yeremia dihadapkan pada kaum yang keras kepala, yang merasa bangga dengan kebesaran dan kekuatan mereka. Suatu hari, ketika Yeremia berdiri di depan bait suci, ia menyampaikan peringatan yang Allah Subhanahu wa Ta'ala titipkan padanya. "Wahai Bani Israel," serunya, "Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mendatangkan kehancuran jika kalian tidak bertobat. Tidak ada yang bisa melindungi kalian selain Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian telah terlalu lama berpaling dari jalan yang benar." Orang-orang di sekitarnya menatapnya dengan marah dan bingung. Salah seorang pemuka agama berkata, "Yeremia, apa yang kau katakan ini adalah kebohongan. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan menghancurkan kita. Kita adalah umat pilihannya." Yeremia menarik napas panjang, hatinya sakit melihat kebutaan iman kaumnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala memang Maha Penyayang, tetapi Dia juga Maha Adil. Dia tidak akan membiarkan kezaliman dan kemaksiatan terus berlangsung tanpa peringatan. Jika kalian tidak bertobat, maka kehancuran itu pasti datang. Seiring waktu, Yeremia menjadi semakin sedih melihat bangsanya yang terus menolak kebenaran. Pada suatu malam, ia berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, kuatkan hatiku. Kaumku menolak peringatanmu, dan aku merasa tak berdaya." Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab doanya, "Yeremia, tugasmu hanyalah menyampaikan kebenaran. Janganlah engkau bersedih atas penolakan mereka, karena aku mengetahui segala sesuatu." Meskipun Yesaya dan Yeremia menghadapi banyak kesulitan, mereka tetap teguh dalam menjalankan tugasnya. Namun, seperti yang diperingatkan, datanglah masa kehancuran bagi Bani Israel. Negeri itu diserang oleh bangsa Babel, dan Yerusalem pun jatuh. Orang-orang yang dulunya menolak peringatan para nabi, kini merasakan akibat dari kezaliman dan penolakan mereka. Di hari-hari terakhirnya, Yeremia berkumpul dengan murid-murid dan orang-orang yang masih beriman, memberikan mereka nasihat terakhir. "Ingatlah, selalu akan kasih sayang dan keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadikan kehancuran ini sebagai pelajaran agar kita tidak mengulangi kesalahan yang sama. Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, dan Dia selalu membuka pintu bagi mereka yang ingin kembali padanya." Dengan penuh haru, Murid-muridnya mengucapkan terima kasih atas ketulusan dan keteguhan Yeremia. Mereka berjanji untuk meneruskan iman dan pengajaran yang telah ditanamkan olehnya dan Yesaya. Kisah Yesaya dan Yeremia dalam tradisi Islam menjadi pengingat penting akan keteguhan iman dalam menyampaikan kebenaran, meskipun ditolak dan dihadapkan pada ujian berat. Keduanya menjadi teladan bagi umat manusia dalam menyampaikan peringatan dan tetap bersabar dalam menghadapi ujian. Kelima, Yunus, dan lainnya. Nabi-nabi seperti Yunus yang kisahnya juga disebut dalam bagian-bagian kitab nabi dalam Alkitab, disebutkan dengan jelas dalam Al-Quran. Mereka dihormati sebagai contoh ketabahan dan kesabaran. Pada zaman yang penuh kemaksiatan dan kekerasan, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang nabi yang bernama Yunus untuk menyeru kaum Ninawa agar kembali ke jalan yang benar. Ninawa adalah kota yang besar dan makmur, namun penduduknya telah lama tenggelam dalam kekafiran dan penyembahan berhala. Nabi Yunus diutus untuk memperingatkan mereka agar meninggalkan perbuatan dosa dan kembali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Suatu hari, Yunus berdiri di tengah kota Ninawa dan mulai menyampaikan pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan lantang. "Wahai kaum Ninawa, tinggalkanlah segala berhala dan perbuatan jahat kalian. Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutusku untuk mengingatkan kalian. Jika kalian tidak bertobat, maka azabnya akan turun dan menghancurkan kota ini." Namun, orang-orang Ninawa menertawakan seruan Yunus. Seorang pemimpin kaum mendekatinya dan mengejek, "Siapakah engkau ini? Beraninya engkau menghakimi kami? Kami hidup dalam kemakmuran, sementara engkau datang dengan ancaman kosong." Yunus tetap berusaha dengan sabar. "Aku hanyalah penyampai pesan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukankah kalian melihat betapa luas dan agungnya ciptaannya? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan yang benar. Hanya kepadanya kita harus menyembah, dan hanya dengan mengikuti jalannya kita bisa selamat dari murkanya." Tetapi kaum Ninawa tetap keras kepala dan sombong. Mereka tidak mengindahkan peringatan Yunus, bahkan mulai mengusirnya dari kota. Merasa putus asa, Yunus akhirnya meninggalkan kaum Ninawa dalam kemarahan, berharap azab Allah Subhanahu wa Ta'ala akan segera menimpa mereka. Setelah pergi dari Ninawa, Yunus berlayar di atas sebuah kapal yang menuju tempat jauh. Namun, di tengah perjalanan, badai besar tiba-tiba melanda lautan. Angin bertiup kencang dan ombak menggulung tinggi, mengancam keselamatan seluruh awak kapal. Para penumpang saling bertanya-tanya, mengira ada yang membawa kesialan. Kapten kapal akhirnya memutuskan untuk membuang salah satu penumpang agar badai reda. Mereka mengadakan undian dan nama Yunus yang terpilih. Tanpa banyak berkata, Yunus menerima takdirnya, lalu ia melompat ke laut yang bergelora. Pada saat itu juga, seekor ikan besar diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menelan Yunus. Di dalam kegelapan perut ikan, Yunus tersadar bahwa ia telah berbuat salah karena meninggalkan kaum Ninawa tanpa izin Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam penyesalannya yang mendalam, ia berdoa penuh kerendahan hati. "Ya Allah Subhanahu wa Ta'ala, tiada Tuhan selain Engkau. Sungguh aku termasuk orang-orang yang zalim," bisiknya dalam kesunyian yang pekat. Doanya penuh keikhlasan dan ia terus memohon ampunan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala mendengar doa Yunus dan mengampuninya. Setelah beberapa hari, ikan itu memuntahkan Yunus ke pantai dan ia selamat dari kegelapan perut ikan. Setelah diselamatkan, Yunus mendapatkan perintah untuk kembali ke Ninawa. Kali ini, ia lebih sabar dan tulus dalam menyampaikan peringatan. Ketika Yunus tiba, ia terkejut melihat bahwa kaum Ninawa telah mengalami perubahan. Orang-orang di sana menyambutnya dengan penyesalan mendalam dan ketakutan akan azab yang telah Yunus sampaikan sebelumnya. Seorang pemimpin kaum Ninawa mendekati Yunus dengan wajah penuh penyesalan. "Wahai Yunus, setelah engkau pergi, kami melihat tanda-tanda azab dan menjadi sadar akan kesalahan kami. Kami bertobat dan berdoa agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni kami." Yunus tersenyum lega, hatinya penuh syukur. Sungguh, Allah Subhanahu wa Ta'ala Maha Pengampun bagi mereka yang bertobat dengan sungguh-sungguh. Selama kalian memurnikan ibadah hanya kepadanya, Dia akan melimpahkan rahmat-Nya kepada kalian. Sejak saat itu, kaum Ninawa berubah menjadi masyarakat yang beriman, taat, dan menjauhi berhala serta perbuatan jahat. Yunus melanjutkan tugasnya sebagai pembimbing mereka, membimbing mereka untuk terus istiqamah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kisah Nabi Yunus dalam tradisi Islam adalah cerita tentang kesabaran, ketulusan, dan penyesalan yang mendalam. Nabi Yunus belajar bahwa seorang nabi tidak boleh berputus asa dalam dakwahnya, dan kaum Ninawa menyadari pentingnya bertobat sebelum terlambat. Kisah ini menjadi teladan bagi setiap umat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu menerima hambanya yang bertaubat dan kembali kepadanya dengan tulus. Keenam, pembuangan Babel. Pada masa kerajaan Yehuda yang semakin merosot, tanda-tanda kehancuran mulai tampak. Nabi Irmiya, telah memperingatkan umatnya, namun sedikit sekali yang mendengarkannya. Ketika Raja Nebukadnezar dari Babel akhirnya menaklukkan Yerusalem, peristiwa besar yang menyakitkan ini dikenang sebagai masa pembuangan Babel, sebuah tragedi yang menjadi pelajaran bagi generasi berikutnya. Yeremia adalah seorang nabi yang terus berusaha mengingatkan bangsa Yehuda akan pentingnya kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia memperingatkan mereka bahwa jika mereka terus menyimpang dan menyembah berhala, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan membiarkan mereka jatuh ke tangan bangsa asing. Namun, sebagian besar kaum Yehuda menolak peringatan ini. Suatu hari, Yeremia berdiri di tengah alun-alun kota, dikelilingi oleh para pemimpin dan rakyat yang penasaran. Dengan suara lantang dan penuh kesedihan, ia berseru, "Wahai kaumku, tinggalkanlah penyembahan berhala. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan peringatan melalui para nabinya, dan jika kalian terus berpaling, kehancuran akan datang. Raja Babel akan menguasai tanah ini, dan kalian akan dibuang ke negeri asing." Seorang pemuka Yehuda maju ke depan, tampak kesal dan marah. "Yeremia, kenapa kau selalu membawa berita buruk? Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Tuhan kita, dan Dia pasti melindungi kita dari bangsa lain," katanya dengan nada mengejek. Yeremia menundukkan kepala dan menarik napas panjang. "Aku hanyalah penyampai pesan, dan pesannya jelas. Jika kalian tidak bertobat, negeri ini akan dihancurkan. Aku mengingatkan bukan untuk menakut-nakuti, tetapi karena aku peduli pada kalian." Namun, ejekan demi ejekan terus berdatangan. Kaum Yehuda menolak mempercayai ancaman itu, bahkan menganggap Yeremia sebagai pembawa sial. Mereka tetap melanjutkan kehidupan penuh maksiat dan kesombongan. Pada tahun yang ditakdirkan, prajurit Babel datang dengan kekuatan besar di bawah pimpinan Raja Nebukadnezar. Mereka mengepung Yerusalem, dan setelah pengepungan panjang, mereka berhasil menerobos masuk. Yerusalem pun jatuh. Bait suci yang megah dihancurkan, kota dibakar, dan rakyat Yehuda yang tersisa ditangkap untuk dibawa ke Babel sebagai budak. Di tengah reruntuhan dan tangisan rakyatnya, Yeremia berjalan dengan hati penuh duka. Seorang pria muda dengan air mata di wajahnya mendekati Yeremia dan berkata, "Nabi Yeremia, mengapa semua ini terjadi pada kita? Mengapa Allah Subhanahu wa Ta'ala membiarkan kita menderita seperti ini?" Yeremia menatap pria itu dengan penuh iba. "Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memberikan kita peringatan berulang kali, namun kita berpaling darinya. Semua ini adalah akibat dari kesombongan kita sendiri. Namun, ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan meninggalkan kita selamanya. Dia menempatkan kita di Babel agar kita belajar kembali untuk berserah dan bertobat kepadanya." Di tanah Babel yang jauh, bangsa Yehuda hidup dalam kesedihan dan kerinduan akan tanah mereka. Di sana, mereka merenungkan dosa-dosa mereka dan mengingat segala peringatan yang dahulu mereka abaikan. Perlahan-lahan, mereka mulai memahami bahwa kesombongan dan ketidaktaatan telah membawa mereka pada kehancuran. Dalam suatu malam, di tengah heningnya perkemahan para tahanan, seorang pria bernama Ezra yang dikenal bijaksana berkumpul dengan beberapa orang dari kaum Yehuda. Ia berkata, "Kita berada di sini bukan tanpa sebab. Kita harus mengingat apa yang telah diajarkan para nabi kepada kita. Kita harus kembali berpegang teguh pada ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan semoga Dia mengampuni kita serta memulangkan kita ke negeri kita suatu hari nanti." Seorang wanita tua yang duduk di dekatnya mengangguk pelan. Aku selalu ingat kata-kata Nabi Yeremia. Mungkin ini hukuman sekaligus pengajaran bagi kita, agar kita bisa menjadi bangsa yang lebih baik di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Meskipun kehidupan di pembuangan penuh dengan duka, bangsa Yehuda perlahan-lahan mulai bangkit. Mereka memperdalam kembali ajaran-ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan berjanji untuk tidak mengulangi kesalahan leluhur mereka. Dalam doa-doa mereka, mereka memohon ampunan dan berharap untuk kembali ke tanah yang dijanjikan. Di tengah pembuangan, muncul nubuat bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala akan mengembalikan mereka ke tanah mereka setelah masa 70 tahun. Harapan ini menjadi cahaya dalam kegelapan, dan mereka mulai hidup dengan harapan akan janji Allah Subhanahu wa Ta'ala yang pasti. Peristiwa pembuangan di Babel adalah pengingat penting bahwa ketidaktaatan dan kesombongan akan membawa kehancuran. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala adalah Maha Pengampun, dan bagi mereka yang mau bertobat, Dia selalu membuka jalan untuk kembali. Kisah ini menjadi pelajaran bagi semua umat agar selalu setia dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, meski di tengah ujian dan cobaan. Sikap Islam terhadap kitab-kitab terdahulu. Islam mengakui keberadaan wahyu-wahyu Tuhan yang diturunkan kepada para nabi Bani Israel, tetapi berpendapat bahwa kitab-kitab ini telah mengalami perubahan atau distorsi dari bentuk aslinya seiring berjalannya waktu. Oleh karena itu, umat Islam menganggap Al-Quran sebagai kitab suci terakhir yang menyempurnakan dan membenarkan wahyu-wahyu sebelumnya, sekaligus menjadi pedoman utama yang tidak mengalami perubahan. Dalam Islam, kitab Nevi'im secara tidak langsung diakui melalui pengakuan terhadap nabi-nabi di dalamnya, meskipun tidak dalam bentuk teks yang sama seperti yang ada dalam tradisi Yahudi atau Kristen. Para nabi yang termuat dalam kitab Nevi'im tetap dihormati dalam Islam sebagai penyampai pesan ilahi yang memberikan pelajaran bagi umat manusia. Kitab Nevi'im, bagian kedua dari Tanakh yang berisi kisah para nabi Israel, memiliki banyak pelajaran berharga yang dapat diambil oleh kaum muslim. Dalam Islam, meskipun teks ini bukan dianggap sebagai bagian dari wahyu yang masih murni, kisah para nabi yang ada di dalamnya tetap dipandang sebagai sumber hikmah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan kepada umat manusia sepanjang sejarah. Tujuan utama dalam mengambil pelajaran dari kitab Nevi'im bagi kaum muslim adalah untuk memperdalam pemahaman mereka tentang konsep iman, keteguhan dalam menghadapi ujian, serta pentingnya dakwah yang penuh kesabaran. Kisah para nabi seperti Nabi Ilyas yang berdakwah kepada umatnya di tengah ancaman penyembahan berhala, Nabi Yeremia yang memperingatkan kehancuran namun tetap menghadapi cemohan kaumnya, serta kisah Nabi Yunus yang menjadi simbol taubat dan kesabaran di tengah ujian, semuanya memberikan inspirasi mengenai bagaimana seorang muslim seharusnya bersikap terhadap tantangan hidup. Belajar dari Nevi'im juga membantu kaum muslim memahami bahwa semua nabi, meskipun menghadapi ujian yang besar, selalu menaruh kepercayaan penuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pelajaran tentang keteguhan dan ketawakalan ini memberikan teladan untuk menguatkan iman kaum muslim, mengingatkan bahwa semua ujian adalah bagian dari perjalanan menuju kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, melalui kisah-kisah nabi dalam Nevi'im, kaum muslim diingatkan untuk menjaga prinsip keadilan dan kesabaran dalam menegakkan kebenaran. Para nabi dalam Nevi'im menghadapi berbagai penolakan dan rintangan. Namun, mereka tetap bersabar dan terus menyeru umatnya ke jalan yang benar, tanpa menyerah atau berpaling dari tugas yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada mereka. Dengan mengambil pelajaran dari kitab Nevi'im, kaum muslim dapat memperkaya iman, meningkatkan kesabaran, serta memperkuat keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu bersama mereka yang menegakkan kebenaran. Nevi'im mengajarkan bahwa meskipun kita diuji, selama kita tetap berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada hikmah dan rahmat di balik setiap cobaan yang diberikan.